Kabupaten Muaro Jambi menggelar acara pisah sambut dengan Komandan Kodim 0415 Batanghari dari Letkol Infanteri Deni Noviandi yang digantikan oleh Letkol Infanteri Widi Rahman pada Kamis pagi di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi. Dalam acara pisah sambut yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini, dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Mas Nah Busro, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Salmah Mahir, yang turut dihadiri pula oleh Forum Komunikasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampaiannya, Bupati Muaro Jambi mengucapkan terima kasih kepada mantan Dandim 0415 Batanghari Deni Noviandi yang telah banyak membantu Pemkab Muaro Jambi selama bertugas lebih kurang 1,5 tahun di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, Bupati wanita tersebut juga mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0415 yang baru, Widi Rahman, dan selamat bertugas di Kabupaten Muaro Jambi. Di akhir acara terlihat Bupati Muaro Jambi memberikan cinderamata kepada mantan Dandim 0415 Batanghari Letkol Infanteri Deni Noviandi dan diakhiri dengan foto bersama. Saya sambut dengan Pak Deni Noviandi, Dandim 0415 Batanghari, Pak Letkol Widi Rahman SH, yang mana beliau telah menjadi Dandim Muaro Jambi. Mudah-mudahan ke depan kita bersama. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.